Rul. Hai, saya Enda dari Enda Endresa dan hari ini adalah tanggal 13 Oktober 2010, jatuh pada hari Rabu. Bersama rekan-rekan media di kantor The Majors yang bertujuan untuk memberi apresiasi pada rekan-rekan jurnalis, wartawan, dan media-media, dan juga sebagai peringatan rasa syukur kami karena album kedua kami Look What We Found sudah rilis. Jadi tadi dari tadi siang kira-kira sekitar jam 12, sebenarnya kalau dari tim The Majors dan tim Nenek Reza udah standby di sini dari jam 9 untuk nge-set semuanya. Lalu tiba-tiba jam 12 siang kami datang, itu alat-alat tadinya sudah terset dengan apik di luar. Tiba-tiba gerimis mengundang datang saudara-saudara. Jadi ya udah akhirnya alat yang tadinya di luar masukin lagi karena memang mendung, dan gue sempat ke radio dalam untuk ngambil sedikit merchandise yang tersisa. Dan ternyata di radio dalam di pondok itu udah hujan. Ya cukup agak ketar-ketir juga ya, tapi alhamdulillah Allah memberkahi kami semua. Jadi ternyata sampai sini mereda gerimisnya. Akhirnya kami kembali lagi ngeset sound lagi, naruh speaker lagi, speakernya dan efek juga kita set, gitar juga kita set up sound. Ya ini kita mau cek buat live nanti, kita lagi sering. Kita lagi standby bus. Di sini ada benda keramat nih. Ini benda keramat. Benar, pegang sampai selesai acara. Dari bawah hujan. Oke, gua cek dulu. Ya, sip. Little monkey can't jump. He just tears at him and cries. He is starving. Udah sound check dan semuanya. Lalu aku dan Reza ganti baju, aku make up dan ngumpul di lantai atasnya kantor Majors, dan kita berdoa bersama-sama semoga diberikan kelancaran. Ya, kita berdoa semoga acara hari ini lancar dan banyak media yang datang, dan semoga semuanya aman sampai akhir acara. Selesai. Endain Reza sukses ya. Endain Reza sukses. Akhirnya setelah itu, sebenarnya tadinya mau rehat dulu sih di situ, mau tidur-tiduran, tapi ternyata kata Pak David, "Enda Reza, kalian harus turun ke bawah karena sudah banyak media yang datang. Kalian bisa tinggal." Ya udah akhirnya oke, turun ke bawah, dan ternyata memang banyak media yang sudah datang. Aku tidak mengira ada beberapa rekan media TV, radio, media cetak. Akhirnya aku minggalin bawa, ada beberapa juga teman-teman yang dari wartawan dari sekolah ya, majalah sekolah datang. Dan yang lucunya ada juga yang kan kita punya satu welcoming paper gitu kan, jadi siapa yang datang bisa nulis-nulis. Ada juga yang nimpalin gambarnya Reza, jadi Reza ada gambar, terus ada gambar lagi di situ, jadi lucu banget. Jadi akhirnya welcoming paper itu tidak hanya berisi komentar, tapi juga berisi gambar-gambar lucu dari mereka-mereka yang datang. Ya udah, akhirnya aku seru sih ngeliat itu tadi, ada gambar-gambar. Yaudah, akhirnya setelah lumayan udah agak banyak. Oh ya, tadi kita juga punya satu video yang diputar, bukan video sih, maksudnya kita punya proyektor yang bisa diputar siang hari. Jadi ya udah, itu juga udah di set. Tapi sebelum mulai nonton video, kita masuk dulu ke ruangan belakang. Ada kebun di bagian belakang Majors. Dan dibuka dengan MC Kiki Aulia alias Ucup. Jadi sore ini ada Kanada Media Gathering dan Reza merupakan ini
Acara ini merupakan ungkapan terima kasih dari Enda Hendresa kepada ya, ini adalah bentuk rasa syukur Enda Hendresa dan juga bentuk rasa terima kasih. Karena sebenarnya sejak album pertama Februari 2009 kami belum pernah bikin media gathering seperti ini. Jadi ini adalah yang pertama buat kami dan sebagai ungkapan terima kasih. Setelah memberikan sambutan tentu saja tidak akan afdol acara syukuran tanpa ada tumpeng. Akhirnya acara simbolik dimulai yaitu dengan memotong tumpeng. Tumpeng dimasukkan ke dalam arena, Sudah gitu ya udah potong tumpeng dan potongan pertama kami berikan kepada orang yang telah membantu Enda Hendresa selama perjalanan kami dari tahun 2007 lah gitu untuk memberikan itu yaitu Papa David Karto. Tumpeng pertama kami, berikan kepada Mas David dari The Majors karena kepercayaan dia luar biasa diberikan pada Enda Hendresa itu jauh sebelum album pertama rilis justru. Tahun 2007 kita udah ngobrol sama Mas David dan beliau sangat suportif gitu ya. Nungguin bahkan sampai album ini jadi dan rilis di The Majors. Setelah itu kita persilakan teman-teman yang datang untuk makan dan ternyata diserbu makanannya loh. Ternyata kelaparan ya. Ya ampun gitu. Dikasih makan apa sih wartawan-wartawan ini sampai kelaparan. Kasihan ya udah akhirnya pada makan. Dan akhirnya setelah makan-makan kita ngumpul lagi ke belakang ruangan belakang ke kebun belakang. Dan cuaca cerah, alhamdulillah tidak hujan sedikit pun, justru malah cenderung panas ya. Canggih. Pawang dan Allah yang Maha Kuasa tentunya sangat memberkahi kami hari ini. Jadi ya udah akhirnya kami main, sempat trouble sih di lagu-lagu yang pakai loop karena gua enggak biasa main pakai sepatu tebal kayak gini.